loser. Jangan lu nonton-nonton aja. Tapi lu subscribe juga bro. Jangan asal nonton aja. Tak hanya subscribe, lu like juga dong bro. Kepada Tuan dan Puan, para anggota DPR yang terhormat, apa kabar hari ini? Sepertinya tak sebaik biasanya. Sama, di sini pun begitu. Kita semua memang sedang diuji. Hidup memang tak selalu baik, kan? Seperti kami-kami ini, Tuan dan Puan juga mungkin lebih banyak bekerja di rumah. Kalau lihat siaran sidang atau rapat terbuka di gedung DPR sekarang sih kelihatannya banyak kursi yang kosong. Tapi biasanya juga kosong, kan ya? Tuan dan Puan, anggota DPR yang terhormat. Saya perhatikan parlemen-parlemen negara lain fokus melawan corona. Tapi rasa-rasanya, isu-isu yang keluar dari Senayan belakangan kok kebanyakan tidak terkait corona ya? Kami malah membaca DPR bersemangat membahas isu-isu lain. Contohnya, rancangan undang-undang cipta kerja yang banyak ditolak karena dinilai mementingkan kepentingan investor di atas kebutuhan pekerja. Perhatian warga Bikini Batam, kalian selama ini ditipu dan dibohongi. Tidak boleh ada lagi pekerja yang baik jadi menderita karena kerakusan Tuan Grab. Dengan dukungan kalian, kami akan mengirimkan palu keinginan orang-orang lalu menghancurkan jendela rumah Tuan Grab yang melakukan perbudakan. Semua dukungan ini membuatku lapar. Hai semuanya, ayo kita makan Krabby Patty. Ayo. Ayo. Tidak ada yang peduli pada nasib buruh selama mereka mendapat kepuasan secara instan. Yeah.